10 gelombang kan? 10 gelombang. Oh, enggak dong, ini kayak putar. Mas, ayo. Aku pukul semua udah cepat. 10 gelombang kiri. Hey guys, balik lagi sama aku. Ya tunggu dulu kan, sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Jadi hari ini aku mau jadi Kak Jill. 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri 175 dikali 2 350.000 saja saya pakai, plus diskon tambahan dari Sepa Jupa TikTok. Dan sekarang Noe tuh lagi nggak di sini, Noe lagi ada di kamar. Nanti aku bakal panggil Noe, ntar aku pikirin lah aku bakal nyuruh dia ngapain buat kesini. Terus tiba-tiba aku jadi Kak Jill, aku bakal ngomong kayak Jill, gerak kayak Kak Jill, muka aku juga kayak Kak Jill. Nah sekarang aku mau pakai make up kayak Kak Jill. Pertama kayak kalau misalnya kita lihat Kak Jill itu tuh yang pertama kelihatan itu tuh kayak alis sama blush onnya kan. Nih aku coba ya, aku berusaha nih ya. Tapi tuh aku suka banget loh sama Kak Jill, kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak full of love gitu loh, kayaknya tuh baik, sayang gitu gak sih? Kalau nanti aku impersonate-nya tuh kayak gak betul gitu, jangan dihujat ya. Aku agak susah ya emang ngikutin Kak Jill. Masih kelihatan ya? Aduh, susah. Tunggu ya. Oke, jadi pertama kayaknya aku bakalan pakai lem dulu alisnya. Kita keringin dulu ya adik Kak Jill. Ini kayaknya udah kering, udah jadi keras. Ini alisnya kayak udah agak-agak hilang, nanti ini kasih kayak transisi gitu ya, aja yang kayak 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri gitu. Maaf loh nih kalau salah Kak Jill, sayangku, adik Kak Jill. Ini hasilnya kayaknya udah, abis itu aku mau pakein. Sakit ya. Aduh. Perjuangan amat ya kayak gini ya. Nih awas aja sampai Noe gak ketawa ya. Tapi kalian tuh jadi kayak ngapa-ngapain jadi inget Kak Jill gitu gak sih? Aku tuh kayak setiap ngapain kayak di kepala aku ada 10 gelombang kan. Dan kayak yang kayak gitunya gitu loh. Tapi aku sebagai adek Kak Jill, aku akan berusaha sangat-sangat kuat ya Kak Jill. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, apalagi dalam make up Kak Jill. Oke, sekarang pakai lipstick Kak Jill. Nah, biasanya Kak Jill tuh kayak bibirnya tuh enggak merah-merah banget ya. Jadi aku pakai dua lipstick aja, bikin ombre-ombre ala-ala ombre gitu. Aku bikin pakai warna yang agak-agak nude dulu. Abis itu aku pakein di tengah-tengahnya yang merah. Tapi juga aku enggak ada yang merah-merah banget lipstiknya, jadi kayak jadi enggak gitu kelihatan juga ya. Ini tinggal finishing touch aja dari make up Kak Jill ini. Udah sama satu lagi. Kak Jill ini pakai piercing jadi aku, tapi aku nggak ada piercing dan aku nggak ada juga bisa aku tempel-tempel, jadi kayaknya aku gambar aja lah ya. Ini udah digambar terus aku kasih bling-bling di tempat itu. Oke, karena aku nggak bisa lihat hasilnya dari tadi, aku pakai kacamata dulu. Oke, ini adalah make up Kak Jill ala aku yang kayaknya kurang merah juga. Dan ini hal terakhir yang paling ikonik dari Kak Jill. Yaudah nih aku bakalan taruh dulu kameranya semuanya ya. Oke, kelihatan gak sih? Oke, sekarang ini aku bakal umpetin mic yang satu udah aku pakai. Ini tinggal satu lagi yang harus aku umpetin. Sini aja kali ya. Mantap, semuanya mantap. Tunggu Noe ya. Nah. Oke, jadi ini aku bakalan telepon Noe, terus aku bakal nyuruh dia buat kesini buat ngambilin charger aku. Terus nanti dia masuk, dia bisa lihat aku yang sudah begini sebagai Kak Jill. Halo, No. Ambilin charger aku dong. Masih aku pake. Pinjam, aku udah mau mati banget. Bawa ke studio. Berapa persen emang? Tinggal 3%. Bentar. Iya. Bohong, padahal 77%. Oke, ini aku kemana ya? Aduh, kok panik aku. Ini aku bakalan berdiri di depan pintu supaya dia nggak lihat dulu aku kayak gimana ya. Iya, colokin dong. Colokin HP aku dong, No. Colokin. Mana? Di kamar aja ya, capek.
Jangan. Apa lagi, Ras? Halo, adik Kak Jill. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Ras. Kenapa sayangku, adik Kak Jill? Oh. Kenapa sayangku, cintaku? Ras. Adik Kak Jill. Harus buka. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Aku ambil charger lagi ya. Kenapa? Lu bohong, Kak Jill. Kenapa, adik Kak Jill? Kenapa udah makan, adik Kak Jill? Lu kenapa kayak ditamparin gitu? Sayangku, cintaku. Hey. Udah makan, adik Kak Jill? Kata leher lu. Oh, Kak Jill memang kayak gini, sayangku. Emang kayak gini dari awal cintaku ya, gemes ya perempuan itu kalau gak manja gak indah sayangku cintaku. Apa lagi nih? Ah. Lihat tuh, sampai marah darling. Pas kuncinya cepet banget. Itu apa adik Kak Jill? Coba bilang sama Kak Jill. Itu apa sayangku? Sofa. Gordon sayangku. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. 175.000 kali 2, 350.000. Dari Subadupa TikTok. Kenapa darling? Gak usah pegang-pegang. Loh, ini itu cinta, ini itu sayang. Kalau kita sayang, kalau kita cinta, kita jadi bahagia. Aku nggak bahagia di sini. Kuncinya mana? Kunci apa, adik Kak Jill? Adik-adik, sejak kapan aku jadi adik kau? Kenapa adik Kak Jill? Kak Jill ada. Kenapa makeup lu kayak gitu sih? Loh, perempuan kalau nggak make up itu nggak indah sayangku, cintaku. Perempuan kalau nggak make up kayak gini itu nggak indah sayangku. Perempuan kalau pakai baju nggak itu nggak indah sayangku. Geli banget. Kuncinya udah cepet ah. Kunci apa sayangku darling? Sayangku apaan sih? Kenapa sih? Ini kenapa marah? Kenapa marah? Laras, aku pukulin. Ini sumpah. Marah kenapa? Laras, ini karena kurang bobo ya. Kurang bobo ya adik aja. Gordon black out 85% hanya bayar 40.000 kalian hemat 60. Hanya bayar 40% kalian hemat 60% dari Super Dupa TikTok. Udah kunci Ras. Kuncinya mana? Kunci apa sayangku? Kak Jill tuh suka deh kalau ada orang yang bikin Kak Jill itu dulu baru ketawa gitu sih ya. Ah, Laras. Tai lalat Kak Jill hilang ya. Kok dihapus cintaku? Udah, coba lah kunci Laras. Kenapa sayangku cintaku? Nanti ini Kak Jill mamam dulu ya. Kak Jill mamam dulu, nanti Kak Jill live TikTok lagi. Tunggu aja Kak Jill live TikTok lagi. Gak karena usah. Bakal banyak banget diskon dari Super Dupa TikTok. Sudah. Jadi udah makan tapi darling. Udah darling, udah sayang, saya sudah makan. Mau makanin Kak Jill? Gak usah. Om dulu, adik sayang. Apa sih? Kak Jill itu emang suka bercanda karena kalau di hidup ini kita enggak ketawa. Itu kita enggak apa? Enggak. Itu apa sih? Enggak bahagia gitu ya, darling.
udah mau jadi tajil kayak siapa, kayak pensil kayak dicoba lah kuncinya. Aduh, adek Kak Jill. Apa? Oh, mau Kak Jill rambutnya rapi. Ini untuk adek Kak Jill. Mampus, mampus. Ini cepet kuncinya, aku mau ngecas. Ini kau untuk bohong, rupanya. Ini untuk adek Kak Jill yang paling adek sayang. Ini Kak Jill mau deh sekali-sekali, padahal Kak Jill selalu kayak gini ya. Ini terapih-rapihnya loh Kak Jill, ini terapih-rapihnya khusus untuk adek Kak Jill. Kayak unicorn kau kayak gitu. Yang mau jadi Kak Jill kek, siapa kek, darling kek, mau jual gorden kek, gak peduli aku cepat kunci. Darling, Gak usah dipegang. Darling, sayangku, coba ikutin Kak Jill dulu. Ikutin, ya Kak Jill kasih kuncinya. Kak Jill janji, Kak Jill akan kasih kuncinya dan juga adek bisa buka pintunya dari Supadupa TikTok. Buka kunci ngapain pakai TikTok? Tapi adek Kak Jill ikut dulu yuk. Iya, cepat. Oke, ikutin Kak Jill ya adek Kak Jill sayang. Ayo. Kunci laras. Setelah kita berjoget, Kak Jill akan kasih kuncinya untuk adek Kak Jill yang paling Kak Jill sayang, darling. Ayo sayangku, ayo cintaku. 10 gelombang kan? 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. 10 gelombang kiri. 10 gelombang kanan. Ayo dong, pinggulnya. 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. Aw, 10 gelombang. Wah, apa sih? Ya 10 gelombang okay. Kanan, 10 gelombang kiri. Gini. Coba ya. Aduh, turun. Mau aku taruh di celana. Wis, kuncinya. Kuncinya jangan ditaruh di kolor. Ayo, gini. Bukan di kolor, di celana. Abis. Terus kayak di starter. Ayo, atau kalau itu atau ini. Lepas. Coba dulu. Gak mau. Ayo adek Kak Jill, ya udah ambil sendiri. Hey, what happened? Udah cepetlah kuncinya asli. Mana Ras? Udah. Ya, Ras loh. Di sini adek Kak Jill. Ras udah coba 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Pinggulnya dulu ayo. 10 gelombang. Pinggulnya bukan adek Kak Jill, sayangku cintaku seperti ini. 10 gelombang kanan. 10 gelombang. Oh, enggak dong. Ini kayak putar. Ayo. Kupukul semua udah cepat. 10 gelombang kanan. Laras, kunci. Coba dulu adek Kak Jill. 10 gelombang kanan. Ininya dong. Kalau perempuan badannya tidak digerakkan, itu tuh enggak indah, darling. Enggak indah, darling. Ayo. Ayo coba adek Kak Jill. 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. Oke, karena adik Kak Jill udah nurut sama Kak Jill, sudah mau dengar perkataan Kak Jill, jadi Kak Jill kasih hadiah untuk adik Kak Jill. Cepet apa Laras? Kan kepegangan. Goblok sih lu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri.